Pilar pertama adalah dengan pemerintah daerah. Pilar kedua adalah dengan legislatif, pengambil kebijakan yang ada di dengan pemerintah melalui Kudus. Dan pilar ketiga adalah IKT dan penegak hukum. Baik, di jajaran kepolisian, jajaran pengadilan maupun TNI. Pada saat ini tuntutan zaman di dunia ini adalah tidak ada sesuatu yang abadi, kecuali perubahan. Maka perubahan ini yang perlu selalu kita antisipasi. Baik dari sisi teknologi, sosial, secara politis. Maka untuk itu, kali ini tentunya satu hal, bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah satu, untuk mensejahterakan warga. Perhatian terhadap Polri, khususnya Polda Jawa Tengah, sangat tinggi. Di mana yang pertama, beliau itu perhatian terhadap keterbatasan Polres yang dari dulu masih berada di situ, dipindahkan tempat yang lebih representatif. Kemudian yang kedua juga perhatian untuk memberdayakan keluarga besar Polri, Polres Kudus ini, bayangkari dengan ada pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan untuk bisa menjadi wiraswasta ini yang membuat kami memberikan penghargaan.